Halo, welcome back to Nevermind Oz channel. Oke, buat yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi. Oke, untuk kali ini Nevermind Oz ingin mengulas sebuah produk lagi dari Eiger, yaitu tas lempang travel patch logo Eiger Black. Untuk tas lempang tipe ini dibanderol dengan harga Rp295.000. Untuk menjamin keaslian produk, biasanya Eiger menyertakan hang tag berupa hang tag banderol harga dengan barcode, kemudian hang tag kartu garansi atau warranty card. Untuk bahan tas Eiger Travel Patch ini menggunakan polyester yang berkualitas dengan keunggulan water repellent atau tahan air dengan intensitas ringan. Untuk ukuran atau dimensi tasnya adalah panjang 25 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 26 cm. Untuk kapasitasnya sekitar 4 literan. Untuk melihat bagian dalam tasnya, kita harus membuka buckle atau biasa yang disebut kunci sodok. Setelah kita membuka buckle, kita akan menjumpai saku depan dari tasnya itu berbentuk jaring dan model perekat atau velcro. Kemudian untuk bagian dalam, kita harus membuka resleting ke arah kanan di satu sisinya dan sisi yang lain ke arah kiri sampai ke bawah. Setelah ini kita akan melihat beberapa kompartemen atau saku-saku kecil yang berjumlah cukup banyak yang bisa untuk menyimpan barang-barang atau perlengkapan yang biasa digunakan pada saat traveling atau biasa disebut dengan organizer pouch. Untuk membuka saku depan, kita harus membuka perekat atau velcro-nya. Kemudian untuk ukuran sakunya yang berbentuk jaring ini cukup lebar juga, yaitu sekitar lebar telapak tangan orang dewasa. Kemudian untuk bagian dalamnya yang terdapat beberapa saku kecil-kecil, ini ukurannya sekitar 3 ruas jari orang dewasa. Di sebelah saku kecil-kecil ini terdapat 2 slot untuk menaruh pulpen atau ballpoint atau pensil. Kemudian di atas saku kecil ini terdapat saku yang cukup besar atau lebar yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang seperti dompet, HP atau barang-barang lainnya. Nah, di bagian ini juga ada gantungan untuk menaruh kunci agar kita bisa lebih mudah untuk mencarinya. Nah, selanjutnya untuk bagian utamanya atau kompartemen utamanya, di sini tidak terdapat slot yang biasanya untuk menaruh tablet. Untuk gantungan atau pegangan tas dilapisi dengan karet. Kemudian untuk saku bagian belakang, kita harus buka resleting ke arah kanan. Dan untuk ukurannya adalah sekitar 1 telapak tangan orang dewasa yang bisa digunakan untuk menyimpan barang seperti HP, dompet, buku notes kecil, kalkulator, rokok, atau barang-barang lainnya yang seukuran dengan saku ini tentunya. Keunikan dari produk tas lempang Eiger Travel Pouch ini adalah adanya kompartemen untuk membawa atau menyimpan botol minuman. Jadi memang untuk tas Eiger tipe travel patch ini ditujukan untuk kegiatan sehari-hari, terutama untuk yang suka traveling atau jalan-jalan, yaitu untuk membawa peralatan atau barang-barang yang ringan atau kecil yang diperlukan pada saat traveling.
Oke, sampai di sini ya guys untuk ulas produk Eiger tas lempang tipe travel pouch. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari atau ingin membeli sebuah produk tas. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali.